Halo teman-teman semua, ini Gris lagi di sini. Udah lama banget nggak vlog, rambut pun udah panjang banget nih, kayaknya udah harus cukur. Sore ini kita rencananya itu kita pengen main freestyle di Bandung. Kenapa? Karena kita udah lama banget nggak freestylean. Dan pada saat sekarang ini kita mau main, hujan pak, bukan belum hujan sih, tapi maksudnya langitnya mendung banget, udah mulai gerimis. Ya tetap kita bisa tetap main sih di Bandung, tapi paling Bandungnya jadi itu ada 3 lantai. Yang paling atas itu atapnya kebuka, bolong gitu lah. Jadi paling kita nggak mungkin bisa main di paling atas. Jadi kalaupun dipaksakan main, mainnya di lantai 1 sama lantai 2 nya Bandung. Ini kayak gitu deh. Jadi nggak tahu nih teman-teman udah nyampe di lokasi apa belum. Nanti kita lihat aja deh. Kalau mereka udah ada mungkin juga nggak kehujanan. Pada mau ngapain sih? Hujan nih. Hujan. Hujan, Pak. Hujan. Habis main freestyle terus patah satu, habis nabrak apa beton tadi apa tangga-tangga gitu. Happy life. Ya, kali ini kita mau rescue lagi, bukan drone saya yang tadi barusan jatuh, tapi ini sekarang drone-nya Rio jatuh di hutan-hutan, dan ini sudah hari sudah mau malam, jadi kita semua turun buat bantu. Kasihan Rio, kita bantu dulu yuk. Masih nyari, belum nemu. Tadi sih katanya si Rio atau ada yang saksi juga lihat nabrak pohon-pohon itu tuh. Nah terus paling jatuhnya di bawah sini kalau nggak ke arah sana. Tapi intinya ini udah gelap banget sih di hutan-hutan pak. Apa ini? Nyari pak, punya adik si Rio. Aduh nggak bisa fokus pak. Woi mana fokus nih? Wah. Jangan sedih gitu dong. Besok kita cari lagi. Sabar. Bukan berarti hilang. Belum ketemu. Betul kan? Nanti malam ini KNKT mengadakan fair. Jumpa fair. Kayaknya kita harus lapor Satgas Covid. Cerita gila banget.